Audio Jungle. Bukan tanpa alasan aku memutuskan untuk pindah ke sini, tapi dengan berbagai pertimbangan dan beberapa faktor yang membuatku harus merantau jauh dari rumah dan orang tuaku. Tapi di sini aku tidak sendirian, karena ada salah satu teman kampus baruku. Aku kenal sejak pertama masuk kuliah kemarin, dan dia mengajakku untuk tinggal di rumah kontrakannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pera ya? Iya, ini Pera. Masa lupa kan? Nggak lupa, Bal. Epik baru bangun tidur. Yuklah masuk. Makasih ya, Ria. Udah dibolehin numpang rumah. Jadi ngerepotin Ria deh. Nggak. Nggak usah malu-malu. Yuklah masuk. Ria sendiri ya, sini. Emang agak sedikit capek sih, cuman ya mau gimana lagi, kan dari kuliah. Jadi dari sampai kesini pakai apa? Pakai bis tadi, terus turunnya di depan gang. Kok gak bilang? Udah di depan gang, kan biar Ria jemput. Gak usah, Jak, nanti gak ngerti Ria. Gak apa-apa, kalau ada apa-apa telepon ya. Iya, Jak, udah. Terus orang tua Pera gimana? Dia pindah ke sini. Alhamdulillah orang tua setuju sih, cuman ya ada pesan-pesan lah untuk aku biar bisa jaga diri baik-baik di sini. Oh gitu ya, udah istirahat aja dulu. Pasti capek. Di belakang ada WC sama dapur. Nanti kamarnya kita tidur berdua. Muat kok kalau cuma berdua. Oh, makasih banyak lah kalau gitu ya. Jadi ngerepotin Ria. Santai aja, Per. Udah istirahat aja dulu. Mumpung libur, nanti besok baru aku kenal kawan-kawan aku di kampus. Oke lah kalau gitu. Aku duduk ke kamar ya, masih ngantuk soalnya. Oh iya ya. Anak baru ya? Iya bang, baru pindah semalam. Oh, mantesan. Adik kita nomor apa? Jujur ya?
Bang, Bang. Iya? Ada nyimpan jadwal kuliah enggak? Oh, ada. Udah masuk di grup, Bang? Belum, Bang. Soalnya belum ada kontak kawan. Oh, iya. Aku kirim lewat WA aja ya, jadwal kuliahnya. Boleh, Bang. Boleh minta nomor WA-nya enggak? Oh, iya. Silakan, oke. Kami catat ya, Bang, ya? Berapa, Bang, nomor WA-nya? 08. 08. 96. 96. 94. 45. 45. 43. 43. 47. Oke. Coba kita make test loh, Bang, ya? Iya. Udah masuk ke, Bang? Ada yang masuk. Nanti aku kirim ya, jadwalnya. Lagi buru-buru. Oke, Bang. Makasih, Bang. Iya, sama-sama. Berat, berat. Atas lah anak kuat. Masih minta nomor Faisal. Mana ada? Cuman minta itu aja. Cuman minta jatuh kuliah aja. Aku kan ada. Aku minta yang lain, aneh bro. Iya, lupa aku. Sambil itu, Bang. Sekalian kenalan. Oh, alasan ya. Pasti naksir. Tidak lah, nak mengadu aja. Janganlah gitu sama kelas kelas. Besoklah aku ceritakan capek dah ni. Memang capek dia. Besoklah nasaran dia. Gila. Ayolah balik. Ayolah. Ayo, pasti lagi ngecat Faisal. Ria, mana ada nak mengadu je Ria ni? Aku nak dibualkannya. Kelihatan dari gaya Pera tu. Mana ada? Aku cuma cacat biasa je dengan kandasal kuliah. Ria, aku kasih tahu kau. Faisal tu orangnya orang berada, orang atas. Dia tu tak level kayak kita ni. Ini kau? Aku ni bukan nak ngejar dia. Dia tu memang orangnya agak sombong. Maka aku tak suka sama dia. Ya sih, aku lihat pun dari cara dia ngomong sama aku kemarin kayak gimana gitu dia ngeliat aku. Yaudahlah, aku duluan ya. Oh iya, nanti aku nyusul je. Iya. Waalaikumsalam, nak. Ini bapak. Ada apa ya, nak, ya? Oh, bapak. Kalau gitu, sekalianlah Vera mau nanya, pak. Oh, mau nanya apa, nak? Pak. Vera boleh minta uang, enggak? Soalnya Vera di sini banyak keperluan. Mau beli perlengkapan kuliah, mau beli baju angkatan. Terus mau beli peralatan di kontrakan, soalnya enggak enak juga Vera kalau numpang aja di sini kalau enggak bayar. Jadi Vera butuh uang untuk bayar kontrakan dan sebagainya. Memangnya butuh berapa banyak duit yang diperlukan? Lumayan sih, Pak. Kalau Vera hitung-hitung itu sekitaran 700.000 ya. Ya Allah, nah, itu benar sekali. 700 itu nggak murah loh, nak. Banyak loh itu. Iya, Pak, benar. Di sini Vera banyak keperluan. Kira-kira Bapak ada nggak uangnya?
Oke lah kalau begitu nanti Bapak omongin dulu ya sama si Mama. Soalnya Bapak nggak bisa ngambil keputusan sendiri. Iyalah Pak, kalau gitu Vera pamit dulu ya Pak. Assalamualaikum. Iya nak, waalaikumsalam. Kenapa Pak? Itu loh, si Vera mau minta uang lebih untuk keperluan kuliahnya. Memangnya dia perlu berapa toh? 700.000 katanya. 700.000 itu kan banyak. Nah, kok banyak amat? Memangnya mau dibelikan apa? Buat bantu keperluan dia tinggal dengan kawannya kan nggak enak buat dia. Sama buat apalah lagi itu, buat pakaian apa itu namanya ya? Pakaian angkatan kalau nggak salah. Memangnya Bapak ada uang sebanyak gitu tuh? Bapak sih cuma ada uang 400, sisanya nanti lah Bapak cari sendiri. Kira-kira gimana Ibu ya? Kasih aja lah Pak, kalau dia memang perlu. Bu yakin mau dikasih nih? Ya, buat keperluan anak ya kita ikhlasin aja, nggak apa-apa. Kita masih bisa hemat dengan makan sayur nanti. Ya udah kalau Ibu bilang kayak gitu, nanti Bapak kirim. Pak. Kalau gitu, Bapak pergi, ngirim dan sisanya akan Bapak cari Ibu ya. Iya Pak. Alhamdulillah, akhirnya ayah ngirim uang lebih. Mau beli apa dulu ya? Bagusnya beli jilbab dulu deh, baru beli baju gamis. Wih, nampaknya dia nak belanja nih, ada yang nak ngalahkan aku. Enggak kok, cuman pengen mau beli baju je, soalnya dah lama nak beli baju. Ini beli baju untuk keperluan kuliah ke atau untuk yang lain? Untuk kuliah dong, sekalian untuk yang lain. Untuk yang lain nampaknya nih, buat tampil wow di depan Faisal nih. Enggak kok, bukan gitu maksudnya. Serius lah bukan? Apaan sih? Enggak kok. Lepas beli baju baru kita ke kafe yuk. Boleh, boleh. Jam berapa nak pergi? Tunggu aku nak mandi. Oke, oke. Duh, kasihan juga. Aja lah, uang tinggal segini untuk besok gimana ya? Yaudahlah, kasih aja, semoga mereka senang.
cappuccino aja. Cappuccino aja ya, Kak ya. Sama ya, Kak. Ada kok tuh, kok dia bilang dia tuh sering gitu? Mana pula, dia tuh orang kayak gitu lah. Dia tuh sama gak perantau dari Sangoledo. Oh, kira enggak. Apa orang berani? Enggak, orang biasa ya gitu. Makasih ya, Kak. Ngomong-ngomong kayak aku pakai baju baru. Iya, aku habis beli baju, beli tas, beli kentangan. Belanja lah kau ya. Ada kan aku pikirin papa aku. Minta nak beli buku, kuliah, kau beli baju. Aku kan tak ada baju, mas. Aku kuliah biasa-biasa aja. Tak pakai jam tangan, nanti malu sama budak-budak yang lain. Kau berapa jam tangan kau tuh? Ini aku beli 250. Kau pesan itu ke? Bukan kita kah? Tidak, aku beli di itu di jalan apa ya? Jalan Murai Bawaju. Oh benar tuh. Kalau baju, iya aku pesan online. Tas pun aku pesan online. Kayaknya ini si Jaka yang kemarin ketemu di jalan deh. Aku tanya aja deh. Kenapa motornya? Jaka, Jaka. Oi. Jaka, anak informatika kan? Iya. Kamu yang anak baru pindah kemarin ya? Iya. Kenapa motornya? Ini lagi kehabisan bensin, mau stang di warung depan dulu. Soalnya udah biasa ngutang sana. Ini aku ada uang. Enggak apa, soalnya udah biasa ngutang sana. Iya, enggak apa-apa pakai aja. Enggak apa-apa kan nih? Iya, enggak apa-apa. Pakai. Oh, makasih ya, Pak. Iya. Sekarang saya sadar bahwa semua yang kita miliki adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mungkin telah dibutakan oleh uang agar saya bisa tampil mewah di hadapan orang lain. Tapi di balik itu semua, ada orang lain yang berusaha tampil sederhana demi nantinya di akhirat mendapatkan pahala yang berlipat-lipat di hadapan Allah Subhanahu wa taala.